Kenapa pilih vampirnya vampir Cina, Bang Pen? Kan vampir ada vampir Eropa, ada vampir si Edward Cullen tuh juga vampir kan. Kenapa mesti spesifik vampirnya Eng Mantap nih? Bentar, kalau vampir Cina tuh kalau udah dipasang gitu dia nggak bisa gerak kan harusnya. Iya, kenapa iya. Gerak ya? Soalnya cebana. Nah, ini tetepnya diem. Mas Pascol, boleh dimatiin dulu mas itu mas. Nah, itu kalau boleh mas. Kalau menurut Pascol deh, Pascol, menurut lu siapa kostum terbaik di sini, Pascol? Kok hilang? Berdiri skip, Ribet banget nih, mimin helmet, duduk. Jadi peliharaan dia, lagi diajarin duduk, Good dog. Itu mungkin Mimin Helmet adalah karakter Squid Game kalau lagi ngaso di ruangannya ya. Santai ngaso gitu kan. Kayak gini aslinya. Dia lagi break di rumah lagi. Kita langsung masuk ke dalam in game. Kayak Blue's Clues banget tuh kita. Aduh. Ini udah ketemu zombie pertama nih Bang Pen nih. Dan tentu tidak ditembak karena tidak ada senjata, nampak digebuk. Cerita perubahan. Surprise. Katanya. Karena kita dari tadi. Oh, mati sama zombie katanya. Kok bisa mati sama zombie? Lihat. Kejaran Bang Pen ya. Ya ampun. Dikejar zombie. Jangan melawan. Bang Pen. Saya sebenarnya adalah Kokoa kunci sebenarnya. Ojoy, kuan puji joy masa ya. Nah, ini dia. Kita sambut Sky School. Ketium, Leviosa. Kok hilang? Oh, bang. Widih. Oni-chan, arara. Do you wanna be the villain? Oh, bergerak sendiri. Horor sekali. Ketakut. Salah berpindah. Kenapa di? Ini anggapannya Pascol ya, ini anggapannya Pascol. Oh, itu anggapannya Pascol. Lu bayangin ini tuan luan ya. Surprise mother. Oh, boleh dikasih tunjuk? Kalian tuh dapat dalgonanya kayak apa sih? Kita pengen lihat dong. Ente bang, udah mau nyerah aja bang. Eh, itu anaknya kenapa jadi? Kenapa anaknya? Eh, kok pas udah jadi? What? Ngecit banget. Oh, dimakan. Wah, enggak ada bukti berarti kalau udah selesai. Wah, dia enggak kalah, Eh, dia kalah. Mau kan sekarang dilepeh. Bang. Kaget enggak lu? Bentar, ini Sherlyn suka. Ini orang masih belum ketahuan. Harusnya udah ketahuan ini. Loh. Tuh. Nah, itu. Jotaro. Jiu. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak untuk kalian semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.